Indonesia. Saya suka hari Isnin kerana ada segmen yang juga memberikan kita manfaat untuk menggunakan bahan-bahan terpakai untuk melakukan satu lagi bahan ataupun produk yang berguna macam di Andy. Ini adalah DIY VR cardboard. Okay. Kita nak tahu bagaimana ia dilakukan dan juga fungsi-fungsinya, bukan saja untuk kegunaan kita sebagai aksesori di rumah misalnya, dan juga sebenarnya barang-barang yang terpakai ini boleh dijadikan sesuatu yang diinovasikan kepada sesuatu yang lebih futuristik sebenarnya. Jadi kita bawakan bersama dengan Johnson Lam, pengasas kakidiy.com. Kerana hari ini satu lagi produk ataupun inovasi yang akan kita tampilkan, kita kongsikan kepada anda menggunakan bahan terpakai untuk dijadikan satu lagi produk yang boleh digunakan untuk kegunaan harian. Johnson, hari ini kita nak tunjuk apa nanti sekejap lagi demonstrasinya. Kita akan buat DIY dengan menggunakan botol ni kan. Ada banyak di rumah. Untuk menjadikan dia pasu bunga yang dia boleh siram sendiri. Otomatik. Self-watering vase lah. Sambil-sambil kita nak bercerita tu, sambil-sambil kita buat, Johnson. Boleh? Boleh. Jadi saya buat. Kita perlukan botol. Senang saja. Lepas. Botol yang betul, yang paling penting ialah ini, kain t-shirt lama. Sebab kain t-shirt lama ni, nanti dia akan jadi dia punya penyirap dia lah, penyirap air untuk siraman otomatik. Sekarang kita potong dulu. Kalau ada bahan-bahan terpakai, kalau t-shirt yang dah lama tak pakai ke, botol kosong, itu antara bahan-bahan yang digunakan untuk membina ataupun melakukan pasu self-watering base ini. Ini macam mana Johnson boleh dapat ilham untuk menghasilkan pasu ni? Ini soalan bagus. Sebab dulu waktu pendidikan sains kan, kita pernah buat eksperimen. Kalau kita letak kertas turas, kita letak sebelah macam tu, air dia akan naik. Kemudian kadang-kadang kita pergi main sungai, kita pakai t-shirt. Kan? Seluar saja yang basah, tapi akhirnya separuh badan basah. Jadi terfikirlah, t-shirt pun boleh. Dua-dua ni barang terbuang kan? Jadi dengan menggunakan ni, kita boleh kitar semula dan cipta sesuatu yang baru. Dah lama ke kaki DIY ini diasaskan oleh anda? Kaki DIY ini sudah diasaskan 5 tahun. 2004 lah. 2004 betul. 2014. Tapi saya buat DIY memang dari sejak kecil lah, dari 7 tahun lah. Memang minat seni lah dulu. Ambil seni masa sekolah. Tak juga. Tak juga. Tapi cuma suka, sebab saya dari kampung. Jadi kampung memang semua orang pun DIY sendiri, barang terbuang pun banyak. Tengok, ini penting. Dia kena duduk di atas. Kalau tersilap potong macam yang kecil ni, contohnya tengok dia tak boleh duduk di atas. Dia jatuh. Jadi yang ni kecil sangat. So macam mana kita nak make sure size dia itu sesuai dengan bentuknya? Selalunya bila kita tengok botol kan, tengok bahagiannya ni sudah jadi tepel kan, kecil. Kita potong bahagian bawah. Yang itu nombor satu. Nombor dua, kita kena pastikan bahagian sini dia kena duduk di atas, jangan turun bawah sangat, jangan sentuh ke bahagian bawah. Jadi yang ini sudah siap. Langkah seterusnya senang saja, kita ambil t-shirt. Boleh koyak je lah. Apa jenis material pun boleh, ataupun kalau boleh kain kapas cotton. Yang ni jenis cotton. Cotton t-shirt yang selalunya t-shirt sukan lah. Yang ni ambil. Kita ini baju-baju pagoda lama yang buat cuci kereta boleh lah kan? Betul. Selalunya kita pakai cuci kereta lah. Yang ni pun baju lama. Kita ikat supaya dia tak jatuh ke dalam. Simpulkan dia. Sumbat. Masuk sini sebelah. Selain daripada pasu bunga ni, sebenarnya banyak aksesori-aksesori lain yang dihasilkan oleh Johnson. Dia ada cermin. Cermin ni cermin lama yang awak pecah-pecahkan untuk jadi cermin ni Yang ini sebenarnya DVD. DVD. Pada asalnya adalah DVD ni. Anda boleh guna ni waktu dulu sebelum kita ada pen drive dan sebagainya, kita guna CD-ROM DVD ROM ni semua kan. Boleh anda pecah-pecahkan dia dan juga ambil kotak rasanya belakang ni ni betul. Kotak dan anda bentuk macam ni. Tapi sebenarnya kalau cermin macam ni, kalau kita pergi kedai IKEA contohnya, mahal juga. So, bila anda buat sendiri dapat menghasilkan satu cermin yang
Unik, cantik. Yeah. Ada lagi sebenarnya yang ni yang unik sikit. Mini robot pun boleh. Ini daripada apa asalnya? Yang ini sekarang sebab sekarang kita menggunakan barang-barang terpakai kan. Barang plastik terbuang dan sebagainya. Tapi sekarang untuk sustainability kan. Okey, Johnson Johnson cerita. Biar saya yang buat. Okey, boleh. Kita sebab awak nak cerita apa? Tambah tanah je. Okey. Sebab untuk sustainability, kita nak kurangkan pakai plastik yang kita pakai buang. Kan? Jadi plastik jenis ni plastik yang kita semula dari plastik lama dan material dia PLA bermakna plastik ni boleh dikitar semula. Panggil apa tu? Biodegradable. Biodegradable. Mesra alam. Okey. Jadi sekarang untuk masa depan kan, kalau nak suruh anak-anak buat DIY dengan barang-barang terbuang, kadang-kadang mereka tak minat. Tetapi kita sekarang akan tumpu kepada 3D printing dengan teknologi robotik dan sebagainya. Okey, Encik Johnson, betul ke yang dibuat ni? Oh, betul. Ini kita perlu penuhkan. Tumpah sikit. Penuh sikit sahaja. Tak baru bercucuk tanam, takut terabur kan. Tengok, penyodok pun guna DIY. Penyodok pun DIY juga. Ini ini macam botol lama kan? Botol susu. Ini pun botol community susu yang buat. Ni pasir kita ni perlu penuhkan. Sampai sini okey, sudah. Okey, sudah. Banyak sangat ke? Okey, yang ini okey. Okey, lepas tu. Sekarang kita ambil pokoknya. Yang ni pun saya ambil pokok. Pokok jenis apa yang boleh tahan hidup lama dengan keadaan yang macam ini? Unik macam ni? Pokok mana yang dia perlukan lebih banyak air daripada biasa? Kalau kaktus nanti dia jadi lembiklah. Yang ni selalunya bila dia dah besar, dia akan tumbuh anak-anak kecil di tepi, dia jatuh dia lebih banyak. Ada kat taman rumah saya. Okey. Kita korek sikit. Korek sikit, letak di bawah. Okey. Tu anak dia yang kecil? Anak dia boleh juga letak di tepi. Letak di sini. Okey. Lepas tu kita boleh hiaskan dengan batu-batu kecil tu. Okey. Hias di atas. Sudah nak siap dah tu. Ini kalau di rumah di Johnson mesti banyak menggunakan pasu sebegini kan? Banyak. Mesti banyak lah kat rumah. Ini sayur kaca. Apa? Kaca? Kaca pun boleh. Untuk hiasan lah. Cantik tu. Cantik kan? Cantik. Okey. Ramai tak yang ya, nak tahu macam mana nak cara-cara membuat pasu sebegini? Yang datang ke kedai ke, yang datang tengok dekat IG ke mana-mana, ramai tak yang tanya? Ada, ramai. Ramai juga nak buat program macam ni untuk sekolah-sekolah. Awak ada komersialkan ke semua yang produk-produk yang awak buat ni? Kebanyakan kami komersialkan idea dia. Sebab idea dia tu penting. Kemudian kami buat kelas khusus dan menggalakkan orang buat di rumah. Komersial yang lain kami buat ialah produk-produk yang lebih berasaskan teknologi lah. Okey, ini dah siap. Kita tambah air di bahagian bawah sini je. Kena buka balik. Air. Okey, buka sikit je lah. Ini angkat je. Jadi boleh letak sebulan mungkin berapa banyak kali je. Sebulan sampai sini. Suku eh? Suku. Okey, cantik tu. Sebab air dia pun akan naik sendiri. Itulah. Nanti tengok dia sudah mula sirap. Dia naik, dia akan basahkan tanah di dalam tu. Ini idea cukup baik, especially untuk mereka yang bekerja di office ataupun di sekolah. Letak cermin macam ni. Anda boleh cermin diri anda. Saya tertarik dengan satu lagi inovasi ataupun DIY yang dilakukan oleh Mr. Johnson. Drone pun boleh diubah suai ataupun kalau ada drone yang rosak ke patah sebelum ni. Ini kaedah yang boleh digunakan. Macam mana tu, Encik Johnson tu? Okey, betul. Sebab ini drone permainan saja. Ramai orang sekarang kan bila benda rosak terus buang. Betul. Kami nak galakkan macam mana kita repair sendiri. Jadi drone ni sebenarnya dia punya frame plastik sudah patah, tapi kami menggunakan cardboard untuk bina balik frame plastik ni. Boleh terbang, boleh guna. Tapi ini pun perlukan skills juga kalau pasang-pasang sendiri pun tak terbang. Sebab kita main buat-buat. Ya, betul juga. Tetapi yang paling penting ialah kita ada sikap nak belajar. Cuba. Tengok YouTube semua mungkin ada orang pernah share juga kan. Betul. Ya. Lagipun benda ni dah rosak, kalau tak cuba pun sia-sia saja. Yang ni apa? Yang ni hovercraft. Hovercraft dari buat kita buat daripada DVD.
Yang ni atas ni penutup botol. Bila kita tiup ke dalam, letak dia akan jalan macam hovercraft lah. Yang ni boleh mengajar konsep sains, konsep fizik. Selalunya siapa yang berminat ataupun yalah, banyak mencuba inovasi sebagainya? Adakah kanak-kanak ke ataupun dewasa ke? Macam mana? Okey, mula-mula akan bermula daripada dewasa untuk nak ajar budak-budak. Okay. Kan? Kemudian kanak-kanak sendiri apabila mereka dah cuba buat sesuatu, mereka nampak kejayaan dia, dia orang seronok. Yeah. Bermotivasi untuk buat lagi. Ini satu usaha yang baik juga untuk anda menggalakkan anak anda jadi kreatif dalam menghasilkan sesuatu. Sebab kreativiti ini perlu untuk kita lakukan, bukan saja kita belajar teori melalui seni, lukisan dan sebagainya. Kalau kita belajar teori, tulisan-tulisan saja, agak sukar untuk kita enhance dia punya skills kreativiti itu. Ini antara barang-barang ataupun aksesori yang telah pun dihasilkan oleh tim awak. Tim Kaki DIY. KakiDIY.com. IG-nya sama KakiDIY? KakiDIY saja. KakiDIY.com. Oh, ada buat wow besar juga ada buat. Ada. Menggunakan straw. Okey. Baik, anda boleh kunjungi laman sesawangnya KakiDIY.com ataupun di Instagram dengan carian KakiDIY untuk melihat apa antara inovasi dan juga produk-produk yang boleh anda lakukan juga di rumah menggunakan bahan terpakai. Baik, terima kasih Encik Johnson mengungsikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana pembuatan palsu, pasu yang boleh apa self-watering. Betul. Kita letak air je. Tak perlu siram. Kita nak letakkan ni dekat luar, angkasa puri. Kita nak tengok hujan ke tak hujan. Kita ke Mad Place. Tak sesuai jerebu. Okey, boleh.